What's good? Welcome to Muhammad Feby Efriandi. Alright guys, jadi di sini kita akan membahas 10 wilayah yang bakal terdampak fenomena hari tanpa bayangan. Salah satunya terjatuh pada Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2020. Nah, kalian pasti penasaran kan? Langkah baiknya kalian klik subscribe yang terlebih dahulu dan jangan lupa juga di share kepada teman-teman kalian agar teman kalian mengetahui apa yang telah kalian ketahui. Dari portal Jember, fenomena hari tanpa bayangan merupakan kejadian yang tidak terjadi setiap hari. Tak sedikit orang ingin mengetahui dan membuktikan fenomena hari tanpa bayangan terjadi secara langsung. Oleh karena itu, ada baiknya Anda mencatat tanggal dan jam terjadinya fenomena hari tanpa bayangan. Hal ini dilakukan agar tidak sampai melewatkan fenomena hari tanpa bayangan yang terjadi pada bulan Oktober 2020. Dalam waktu dekat, Anda dapat menyaksikan fenomena hari tanpa bayangan secara langsung. Hari tanpa bayangan merupakan fenomena alam di mana seolah-olah beberapa objek tidak memiliki bayangan pada waktu tertentu karena faktor posisi matahari. Fenomena ini mulai bisa disaksikan di Indonesia pada September hingga pertengahan Oktober 2020. Hari tanpa bayangan terjadi saat kulminasi matahari berada di titik atas titik pengamat zenit. 8 atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menjelaskan fenomena ini berkaitan dengan posisi astronomis Indonesia. Ketika matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegap tidak berongga ketika tengah hari, sehingga fenomena ini dapat disebut sebagai hari tanpa bayangan, tulis 8. Hari tanpa bayangan terjadi 2 kali setahun untuk beberapa kota yang terletak di antara garis balik utara dan selatan. Fenomena ini terjadi saat solstice Juni pada tanggal 21-22 Juni dan solstice Desember pada 21-22 Desember. Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Pangandaran, beberapa wilayah di Pulau Jawa berikut akan mengalami hari tanpa bayangan daerahmu, termasuk solstice adalah peristiwa penggerakan semu matahari akibat rotasi bumi yang miring. Berikut fenomena hari tanpa bayangan untuk Pulau Jawa yang dilansir dari 8 pada 1 Oktober 2020. Yang pertama, Seram 8 Oktober 2020 pukul 11.42.52 WIB. Jakarta 8 Oktober 2020 pukul 11.40.96 WIB. Bogor 9 Oktober 2020 pukul 11.40.03 WIB. Bandung 10 Oktober 2020 pukul 11.36.30 WIB. Semarang 10 Oktober 2020 pukul 11.25.12 WIB. Surakarta 12 Oktober 2020 pukul 11.23.06 WIB. Yogyakarta 13 Oktober 2020 pukul 11.24.44 WIB. 8. Surabaya 11 Oktober 2020 pukul 11.15.41 WIB. 9. Banyuwangi 14 Oktober 2020 pukul 11.08.33 WIB. Kepulauan Kangean 10 Oktober 2020 pukul 11.05.37 WIB. Nah teman-teman, ini adalah 10 yang akan bisa dilihat fenomena ini. Jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa juga kalian share sebanyak mungkin. See you next time to video fenomena.